pesan minuman yang paling mahal. Apa-apaan nih? Siapa yang pesan air putih? Lama banget gak ketemu. Iya, lu lama banget gak kesini. Ya gak ada lah, gue kerja. Pokoknya malam ini kita happy-happy. Lu mau apa? Gue yang bayarin. Pesan. Baik bener lo. Iyalah. Ya pesan apa? Bismillah, jadi ini umroh nih. Assalamualaikum Mbak Vera. Mbak Vera kan? Mbak, ini saya mau daftar buat tabungan umroh. Masih bisa kan ya? Alhamdulillah. Nah, ini DP-nya nih Mbak. Terus saya bisa dapat tanda terima DP-nya kan? Alhamdulillah, jadi juga nih umroh. Pasti setelah ini, Aini dan Bu Nurul bangga deh sama gua. Abis itu direstuin deh. Alhamdulillah. Dan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak Vera. Loh, kok Mbak Vera di sini? Hah? Terus? Tadi barusan saya ngasih DP tabungan umroh ke siapa? DP? Iya, oh, Bu Hesti ya? Ya enggak lah. Ibu saya itu enggak ngurusin soal umroh. Pendaftaran dan pembayaran langsung ke saya kalau enggak lewat Aini. Ah, gimana sih, Mbak? Saya ini barusan aja nih ya ngasih uang DP tabungan umroh. Nah, nih sekarang saya lagi nungguin nih tanda terimanya. Saya aja baru datang. Iya sih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. Ya Allah, mampukanlah aku agar bisa memberangkatkan ibu ke tanah suci memenuhi seruanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Aku harus bekerja keras untuk membayar semua kebaikan yang udah ibu lakuin buat aku. Dan bayar semua kesalahan aku di masa lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani. Bu Hesti. Ada apa? Ini Bu. Tadi saya barusan ngasih uang DP tabungan umroh. Saya pikir Mbak Vera. Terus saya pikir lagi Bu Hesti. Tahu-taunya ada di sini. Siapa dong? Tadi kan kamu lihat sendiri saya baru pulang. Dan ibu saya juga baru pulang. Ya Allah, ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aneh banget. Tapi ibu bener kan, gak nerima uang dari Dani? Loh, kita kan baru pulang dari pengajian sama-sama. Mana mungkin ibu terima? Tapi masalahnya barusan Dani bilang ada yang terima uang dia, Bu. Siapa ya? Apa jangan-jangan
tadi Dani bohong ya, Bu? Kamu beli tanah? Uang dari mana, Fer? Apa jangan-jangan kamu pakai uang orang-orang yang lagi mau umroh? Istighfar ya Allah, Vera. Jangan kamu pakai uang amanah orang lain, nak. Kalau memang iya, kenapa? Ibu pikir aku bisa daftarin ibu umroh uang dari mana, Bu? Kalau nggak kayak gini caranya, Bu. Astagfirullahaladzim. Asal ibu tahu ya, aku aja tuh belum pernah berangkat ke Mekah. Jadi kamu bohongin banyak orang? Jangan, nak. Tolong jangan. Kamu bisa merugikan banyak orang. Itu dosa, sayang. Itu dosa. Jangan, tolong ya. Ini tuh cara satu-satunya biar aku sukses, Bu. Biar kita bisa berangkat umrah dengan gratis. Ibu minta tolong. Berhenti bohongin semua orang. Sebelum semuanya terlambat, nak. Ibu diem kalau nggak bisa bantu apa-apa. Ya, gue sih kagak percaya. Tapi bagaimana juga gue pengen. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ibu-ibu nggak ada yang mau ikut daftar umroh juga kayak warga yang lain di travelnya Mbak Vera. Insya Allah amanah. Ya ibu-ibu, saya juga insya Allah akan ikutan. Mudah-mudahan dengan nawa itu yang baik, niat kita diijabah. Ya eleh, Bu Nurul, kalau kata ada duitnya nih, kita bertiga nih udah terbang-terbangan, udah nyampe Mekah, udah nyampe Madinah. Aidi, Bu Nurul, lah duit segitu ngeruk di mana toh? Itu kan banyak duitnya. Tah bener pisan eta teh Bu Nurul, Iput juga bukannya tidak pengen atunya pergi ke Mekah teh, tapi da kumaha atuh uangna teh teu aya kitu, kebutuhanna teh banyak. Tenang aja ibu-ibu, di sini kan sistemnya menabung. Jadi kalau enggak sekarang kapan lagi? Jangan ditunda-tunda. Karena Aini juga daftarin ibu kok di sistem menabung di sini. Iya ibu-ibu, yang penting menabung dulu. Insya Allah nanti sampai kok niatnya. Kalau gitu kita samain dulu nawaitunya, Nyok. Nawaitu. Gak salah gue rekrut Aini buat bantuin promosi usaha gue.